Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prawata. Hari ini rencananya saya sama teman-teman dari Jakarta. Kita ada di Yogyakarta hari ini untuk hari yang ketiga ride dari Hiharta mau ke arah Klangon, teman-teman besar. Katanya sih jaraknya sekitar 30 sampai 35 kilo seperti itu. Tapi rutenya nanjak. Saya sendiri belum pernah ke sana. Saksikan terus ya, teman-teman, gimana nanti perjalanannya. Semoga sehat, aman, dan kembali dengan selamat dan berkah semuanya. Saksikan terus. Hari ini yuk. Katanya begitu, ini ngajak itu. Ini kenapa dong? Agak serius gitu. Ini wanita di antara. Iya, wanita di antara pria-pria. Semangat. Semangat. Udah ada tim support. Mendung gitu ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Putaran kakinya kebanyakan gitu tuh. Tapi kalau diberatin ngap ya. Oh, mental kaki. Ayo. Aduh. Gak apa nih? 12 ada ya? Lebih ya? Ada yang lebih, 16. Wow. Ada yang 16. 16. Oh, 16. Lihat enaknya banget. Hasil. Mepet sawah. Mewah ya? Mepet sawah. Mepet sawah. Nyampe start Jakarta. Tadi kita pegang kamera ya. Bentar lagi ya. Enak banget teman-teman. Paling enak gue di Jogja. Satu sama alam. Jalanan ya relatif enak. Nanti di depan katanya ada star segmen gitu, Om. Yang penting sampai dulu aja teman-teman. Oke. Okay. Ini start nih. Ini start untuk mulai tanjakan. Oke. Okay. 20 kilo. Hah? Gradiennya antara 3 sampai 9. Terus udah. Nanti di tanjakan terakhir 300 meter ya sekitar 15%. Wow. Tanjak ya. Let's go. Endure. Endurance aja ya. Dari sini 20 kilo, ingetin. Oh, 20 kilo. Dari sini 20 kilo. Berapa jauh nih? Dari sini 20 kilo, ingetin. Ini berapa nih sekarang? 16 ya? 16. Ya, berarti 36 tuh. Ya, inget-inget aja. Teman gue mana yang baju merah? Hah? Teman gue yang pakai baju merah mana? Telon macan katanya. Enggak disuruh naik lagi. Parah aja. Enggak naik, gue pikir naik. Iya, makan. Ngapain jadi di belakang. Baru awal udah 4% nih, teman-teman. Kalah Klangon. Kalau kemarin di kali urang awalannya 1 sampai 2% aja. Tuh. Masya Allah, pemandangannya. Ini memang agak mendung nih. Ya, mudah-mudahan nggak hujan. Amin.
biar turunnya nggak terlalu bahaya. Oke. Pasar nih, nemu pasar gini tradisional banget. Tuh. Katanya sih checkpoint di sini, tapi nggak tahu di mana. Oke, depan deh, checkpoint deh. Lumayan sih, dari udah 3 kilo kita jalan itu gradenya 4%, terus udah baru 3 kilo nih. Checkpoint pertama di 3 kilometer pertama dari yang awal tadi. Oh, lihat kayak begini. Masya Allah. Udah kayak masuk hutan nih sih. Masuk hutan nih. Mau beli tanah nih. Beli tanah orang. Masih ada enggak? Masih ada enggak? Aduh. Mau survei apa bawa di sini? Survei apa nih? Enggak tahu. Sawah, mau beli sawah. Aduh. Mantep banget dah. Awal-awal udah 4% tadi. Dian. 2%. Ini sekarang 6. Kira-kira bisa lolos ya? Harus dong. Ini kan panjang, bro. Tuh, jangan kalah sama MTB. Oke, teman-teman Goiser, ini kita mau menuju Klangon, baru di kilometer 4. Guardiannya 4. Terus buat teman-teman yang mau ke Jogja, harus coba rute ini, teman-teman. Enak banget suasananya. Enak banget. Terus nanjaknya juga dapat. Nanti pulangnya kita turun terus tuh. Harus lebih hati-hati. Oke, saksikan terus ya. Nanjak terus ini, belum ada turunan gitu ya, belum ada turunan yang sedikit gini, nggak ada, jadi terus lurus. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa dari titik start yang tadi, segmen tadi itu bisa ya kebut-kebutan sih, tapi saya nggak tahu kalau di daerah sini banyak kendaraan yang keluar dari sini, kayak keluar dari pertigaan gitu. Saya nggak tahu. Seperti itu. Tetap harus hati-hati. Tuh, gearnya udah mentok. Kayak gitu ya teman-teman. Semangat. Buat teman-teman gue yang di Jogja, sangat bersyukur punya rute seperti ini. Dari kota cuman sekitar 15 atau 10-15 kilo udah nemu jalan seperti ini. Kalau di Jakarta nemu tanjakan seperti ini harus jalan sekitar 40 km dulu. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Satu, 6, 7 ya? Apa? Hadret ya? Iya. Oh. Nih teman-teman, kameramennya, fotografer Oki namanya. Fotografer kacer.
Ini dia atletnya. Kalau gue sih kayak gitu turun lagi gak balik. Bablas. Aduh. Masya Allah, lihat kabutnya, Van. Aku akan lupa, cakep banget. Kayak di video pas normal. Kayak di Eropa. Oke. Pakai H, pakai A. Pakai H, katanya kayak Eropa. Oh, masya Allah. Hah? Wah, masya Allah. Ini kabut sih. Kelihatan nggak nanti ya di kamera? Mantap. Masya Allah. Keren banget. Berapa kilo di sini? Sekitar ya 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5 tapi nambah lagi nih. Enggak gitu. Tapi gradiennya agak lumayan. Oke. Okay. Sampai 15 ya. Bareng aja deh, ya. Yang main lain. Biar seru. Di sini, Bro. Yo. Oke. Okay. Oh, Mas Bob. Oh, Mas, kalau lurus terus kemana, Mas? Sama aja. Hah? Ini ketemunya sama. Kamu yang sama? Tapi lebih enak sih jalannya. Lebih enak maksudnya lebih berat? Enggak, lebih halus. Oh, lebih halus. Dan lebih landai. Serius nih? Iya, kalau yang sini jalannya kurang-kurang aja nih. Percaya nggak? Gimana ya? Percaya? Antara... Reunion, Coach. Oh iya nih, Bob. Ya ini reunion. Woi! Juga boleh namanya. Yeay! Gak bisa kencel. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Si Bob. Apa yang mana? Hah? Udah. 15. Udah. Mandiri Iqbal. Kakinya gak bisa berhenti. Wah, oh, keren Bob. Gila-gila. Berapa tahun kita gak ketemu nih? 5 tahun kali. Lebih ya? Wah, oh, gila. Sama siapa? Sama sendiri. Dota? Enggak. Lah tadi gabung aja. Tapi kalau bandingan ini. Kamu ngeser? Hah? 7 kilo, Pak. Jarak. Oh, enggak gapnya. Gila. Yeah. 7 kilo nanjak. Seru kencang. Ah, slow. Parah. Mantap. Kalau kita tunggu aja pas pulang deh. Ada. Atau ya Ju ya. Udah enggak bisa nyimpen. Hah? 25. Tuh. Sengaja kayaknya. Mereknya aja tuh Bumi. Keren, Bob. Sepedaan apaan, Bob? Custom. Kamu yang bikin dah? Iya. Serius? Bikin merek kita, mau? Hah? Bikin sepeda kita, mau? Masih, tapi aku belum bisa alloy. Hah? Alloy masih proses ini. Gak apa-apa, pakai nama saya ya. Boleh. Serius nih? Iya. Nanti dananya ini, dananya. Ini donatur tadi. Gak apa, ini manajer kita. Saya Bos. Ini, atlet. Manajer.
cari dana ya. Yoi. Buat kita bikin sepeda. Oke kan? Yang lainnya manajer gimana? Naik sini. Naik sini dulu ya. Sini. Oke. Nanti ada nanti ketemu begini. Hah? Turun. Turun. Naik lagi tuh. Naik lagi situ. Luar biasa nih. Bro. Konten butuh otot, bro. Parah, itu lagi. Parah. Iya, Pak. Mantep nih, teman-teman. Tadi sebelumnya sih ada kali 21 jadiannya. Nih. Kita udah sampai sini nih, Pangon. Masih ada sekitar 3 kilo lagi katanya sih. Ada 3 kilo lagi ya? 3 kilo, Pak. Kayak gini terus isinya. 3 kilo paling menderita. Oh, gitu. Oh, udah enak lagi ya. Ayo, Bo, turunin, Bo. Borongin aja ya, sayang. Ayo 3 kilo lagi. Bareng-bareng ya. Kan segala sesuatu nih. Woi, woi, woi. Ayo. Pakai helmnya dulu. Enggak usah. Jersinya udah pada bukain aja deh. Jangan kibar-kibar. Itu dia.